ingat surah. Nah, innal ladhi kita kata gini, subhanallah, balik awal kau. Kalau tu imam dah ingat surah, kita tolong sambung. Kenapa? Jangan subhanallah. Nah, kan subhanallah juga. Subhanallah hak tegar dia salah perbuatan. Nah, dia innal ladhi kita sambung. Innal ladhina amanu. Ha, sambung gitu. Tok imam pun nampak. Ha, dia pun sambung. Nah, ni tok imam lekat. Nah. Ha, dia bang. Subhanallah. Subhanallah. Dia tok imam aku tahu dah aku lekat dah. Tapi aku nak nampak surah ni. Nah. Ha. Aduhlah. Sambung ayat tu imam. Faham? Ha. Nak sambung kena reti. Faham? Macam orang nak suruh sambung walasah. Ha? Nak sambung lambu, dia kena tukang. Kalau tak tukang boleh tak sambung? Tak boleh, utuh habis semua orang. Faham? Jadi nak sambung tu imam mu kena reti. Jangan tak reti. Faham? Ha. Dia macam sambung rumah kau. Nah? Main reti. Biar aku dah darat, biar nak terawat kali. Kawan tu malam tu ratik dan molek. Nak berudur rapok utuh rumah. Ha. Jadi kalau kak dia lekat, kita terus sambung. Nah, kat mana hak dia sambung. Kalau dah ingat, tu imam boleh diam, baca surah lain, tak ada masalah. Tak? Sebab kadang-kadang berlaku, makmu tegur salah juga, makmu sambung tu. Jadi mak, tu imam kelak dah. Kau kelak kamu. Nah. Ada semayang di masjid India, apa cerita? Kita tak ada. Orang cerita betul ke doa. Tu imam lekat surah kuliah. Nampak? Surah kuliah. Dah doa kau ni. Nah, dan dia nak mari, tak ingat jangan main. Nah, dia jadi hitam habis, tak nampak benda. Orang jadi imam ni tahu lah. Dan dia mari lekat, tak nampak, dia gelak gambar habis. Nah, lama 30 juzuk. No, tu imam jadi dah haram lekat dah. Faham tak? Majlis haram bukan barang-barang. Nah, bukan sejik kuala, faham? Nah, lekat, tak nampak. Jadi gelak gambar. Nah, jadi terima ni lakum dinukum. Lakum dinukum senyak sunyi. Tak boleh nak sambung. Anak India belakang. Wali adi taramari. Faham tak? Jadi panasan. Jadi tak baik lah kata gitu. Faham? Jadi patah habis semayang. Kacang pokok ni. Jadi tegaknya dengan subhanallah. Kata gitu. Nah. Tu imam naik rakaat kelima. Subhanallah. Kata gitu. Biar kuat lah. Ni koha. Nah, kadang-kadang tak kata. Tu imam naik kelima, tak kata benda. Aku tunggu orang sebelah aku kata. Orang sebelah dia, orang sebelah aku kata. Jadi dah siapa nak kata, tak ambuh kata. Sebab tu kita diajar dalam solat jemaah untuk kita bawa di luar semayang. Bila imam salah, kita berani menegur. Bila kita keluar dari semayang, pemerintah salah, kita kena berani tegur. Faham? Tu tarbiyah dia panggil. Nah, jangan takut tegur. Dia tak marah. Pasal apa? Kalau kita tak tegur, maka dia salah tak berjuruhara. Begitu juga dengan pemimpin, dengan majikan, dengan orang-orang besar, orang yang ada kuasa. Kita tegur. Kalau dia marah, ada. Pasal apa? Dia salah. Faham? Kalau tu imam naik 5 rakaat, kita boleh ikut tak? Boleh tak ikut? Tak boleh. Dah kalau luar pada semayang gitu juga. Kalau majikan kita suruh buat benda yang haram, boleh ikut tak? Tak boleh. Ha, tu belajar dalam solat jemaah. Jangan bawa ingat dalam solat ni saja. Untuk di luar sana. Faham? Bah hijab jabat kita suruh ejah duit haram. Duit jabat, duit syarikat, duit rakyat. Kita, arah kanan ni boleh ejah tak? Tak boleh. Nampak? La ta'atul makhluk fi ma'siyatil khaliq. Haram kamu ta'at pada makhluk pada perkara yang melanggar perintah Allah yang menjadikan kita. Kalau gitulah selamat kita dunia wal akhirat. Nak? Dan bagi makmum perempuan itu dengan menepukkan tapak tangan kanan atau belakang tapak tangannya yang kiri. Dah apa orang puan dah kata subhanallah. Kerana orang perempuan tidak elok suaranya kuat-kuat di tempat laki-laki ramai. Faham? Sebab tu orang puan tak boleh jadi imam. Bagi orang laki-laki. Nampak lagi? Neh, imam bagi perempuan boleh. Nampak? Lain ni orang puan semua benda dia nak ke dia belaka.
Nah, jaga ada benda yang Tuhan boleh buat sama laki-laki perempuan dan ada benda yang tak boleh sama. Nampak? Ha.